Bila membahas pendidikan di kalangan selebritis kita, nama Tasha Kamila masuk di dalamnya. Hal tersebut ditandai oleh Tasha yang menyelesaikan S2-nya di University Columbia, New York. Kini Tasha berkesempatan membagikan ilmu untuk mengajar mata pelajaran geografi di salah satu aplikasi e-learning. Tantangan apa yang dihadapi Tasha sebagai pengajar? Selain harus mengingat-ingat kembali pelajaran, proses syuting saat hamil menjadi kendala. Tantangannya ketika syuting waktu hamil gak bisa berdiri lama-lama. Karena kaki aku waktu itu bengkak. Tapi alhamdulillah sih karena sangat menikmati materinya juga, tim konten dan tim produksi juga seru-seru. Sehari itu aku bisa syuting bisa sampai 10 video gitu. Jadi itu termasuk cepat juga. Jadi walaupun mungkin secara fisik terbatas, tapi gak terbatas dengan materi-materi yang aku sampaikan. Kayak sekarang baby dibawa sih gitu, tapi emang ada ASI perah gitu kan. Dia masih nyusu, per 3 jam sekali itu masih nyusu. Cuman kan ada neninya, ada mama aku juga. Kita bagi-bagi tugas lah untuk ngurus anak, supaya aku juga masih tetap bisa kerja, masih tetap bisa melakukan hal-hal yang mungkin aku pengen lakukan, tapi gak meninggalkan tugas aku sebagai ibu.